banjir ini dua kecamatan, kecamatan Langkas dan kecamatan Cibadak. Ini ada total ada 416 rumah yang terendam, dan juga ada satu korban meninggal karena hanyut terbawa arus sungai. Untuk yang hanyut sudah ditemukan, Pak? Untuk yang hanyut sudah ditemukan, kejadiannya malam, baru ditemukan tadi pagi, dalam keadaan meninggal dunia. Kita sudah memetakan memang dari awal itu di dalam dokumen risiko bencana kami. Daerah rawan longsor itu ada 16 kecamatan, daerah rawan banjir itu ada 14 kecamatan. Banjir sendiri ada 14 itu, salah satunya di sini Rangkas, Kalanganyar, itu ada di sini. Penyebab banjirnya itu sendiri? Penyebab banjirnya memang rata-rata curah hujan ditambah meluapnya sungai.